Hai, saya Van Rinti Manaya. Selamat datang di Pacemaker Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang toleransi, khususnya dalam hal beragama. Pertama-tama, kita perlu mendefinisikan istilah toleransi itu sendiri. Kata toleransi berasal dari kata Latin tolere yang berarti sabar atau menahan diri. Namun secara umum masyarakat kita memahami kata toleransi sebagai sikap saling menghormati dan saling menghargai. Maka dari itu kita perlu mengklarifikasi kekeliruan yang telah menyebar di dalam masyarakat. Saya telah banyak mendengar orang-orang berkata bahwa semua agama adalah sama. Tentu saja ini keliru. Mengapa? Karena setiap agama berbeda. Bukankah Kristen berbeda dengan Islam? Bukankah Hindu berbeda dengan Buddha? Setiap agama memiliki perbedaan. Karena perbedaan itulah kita perlu untuk menghargai dan menghormati. Inilah yang perlu kita pahami. Bahwa kita berbeda sehingga harus saling menghormati dan menghargai. Setiap agama memiliki eksklusivitasnya masing-masing, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Sebagai contoh, umat Kristen percaya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menuju ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan hal-hal eksklusif semacam ini juga terdapat di dalam agama-agama yang lain. Orang Kristen juga tidak mau diajak untuk beribadah di dalam masjid. Orang Islam juga sebaliknya tidak mau diajak untuk beribadah di dalam gereja. Inilah eksklusivitas kita masing-masing, tetapi ini tidak membuat kita kehilangan rasa hormat. Orang Kristen tidak bisa beribadah dengan orang Islam di dalam masjid, tetapi orang Kristen dapat menjaga orang Islam pada saat mereka beribadah. Sebaliknya, orang Islam juga tidak bisa beribadah di dalam gereja bersama-sama dengan orang Kristen, tetapi orang Islam dapat menjaga orang Kristen pada saat orang Kristen beribadah. Inilah sikap toleransi yang benar. Toleransi ada karena adanya perbedaan, namun perbedaan itu disikapi dengan sikap saling menghormati dan saling menghargai. Pemikiran semacam ini akan menimbulkan beberapa tuduhan yang keliru. Sebagai contoh, mungkin saja ada orang yang akan mengatakan saya membela agama-agama lain. Tentu saja saya tidak membela agama lain. Saya membela orang-orang beragama yang lain. Saya membela oknum, saya tidak membela agama. Karena saya tidak setuju dengan agama yang lain, tetapi saya harus menghormati dan menjaga orang-orang yang tidak seagama dengan saya. Inilah toleransi. Toleransi ada karena kita berbeda. Jika kita sama, hal apa yang perlu ditoleransi? Saya Van Rinti Manaya. Terima kasih.